Info terkini Dam Hijau Muara Baru bertepatan di hari Kamis tanggal 28 September 2023 pemirsa. Jam 1 lewat 9 sekarang. Ya. Hari libur pemirsa. Kita mancing malam ya sampai hari ini dari malam Kamis sampai dengan hari Kamis ini di hari libur tanggal 28 September 2023. Terpantau situasi dan kondisi di Dam Hijau seperti ini pemirsa. Terpantau untuk kondisi pasang surut air laut sedang mengalami surut ya. Menuju surut, ini kebetulan ombaknya di pinggiran masih ngegas pemirsa. Ya, namun untuk ombak di sebelah dalam cukup landai. Ya, hanya bergelombang saja. Namun untuk di pinggir cukup menghempas. Untuk cuaca sendiri terpantau cukup cerah, bulan bersinar terang dan angin berhembus sepoi-sepoi mengadamkan suasana pemirsa. Ya, kondisi pemancing di sini terpantau cukup banyak. Ya, menjelang libur hari ini cukup berdatangan ya, yang mancing banyak sekali hari ini. Di posisi sebelah kanan dan kiri ya, berderet pemirsa, kemungkinan akan bertambah di esok paginya ya. Sini saya mancing hari ini sampai dengan subuh nanti kita akan ngapung pemirsa. Doakan mudah-mudahan hasilnya banyak ya, strike-nya dan besar-besar. Amin. Mudah-mudahan kita akan ngapung ke Pulau Damar pemirsa. Oke, ini saja infonya, semoga bermanfaat buat semua untuk mancing di hari Kamis ini. Semoga terinformasi dan rekomendasi untuk mancing di sini di Dam Hijau Muara Baru. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.